Kembali lagi di Ginaza Channel. Kali ini saya akan mereview kita kedatangan kasur, ya, ini spring bed yang punyanya In The Box yang sedang viral ini, ya. Ini dikirim jadi seperti ini, bisa dilipat sampai ukurannya seperti ini. Jadi ini ukurannya berapa ini? 120 x 200. Mari kita langsung buka aja. Kita buka dari atas ini, ya. Kita buka, ya. Setelah kita buka, nah, ini dapat dua bantal, nggak salah. Jadi, dapat satu, ya. Satu bantal ini dipres, disedot, ya, divakum, ya. Jadi ukurannya seperti ini. Nanti kita buka, nanti aja dulu, ya. Ya, ini kita keluarkan. Nah, seperti ini. Jadi ini juga divakum juga, ya, guys. Jadi ukurannya jadi kecil karena divakum. Kita buka, kita keluarkan. Ya, jadi seperti ini. Jadi cuma segini aja, ya, guys. Ini ukuran 120 x 2 meter. Jadi ini dipres vakum, jadi ukurannya jadi kecil seperti ini. Mari kita buka, ya. Ini kita buka, ya, ini cuma dilem aja, pakai tangan aja bisa kok. Ini kita buka pelan-pelan, jadi cuma dikasih. Jadi ini bukan nganu, ya, kasur ini bukan isinya busa aja, ya. Jadi di sini ada kayak springnya, ada kayak apa namanya, ada pernya, pernya, ya. Tapi pernya dari bahan khusus yang bisa ditekuk. Kita tinggal tarik gini aja, ya. Nanti kita tarik aja seperti ini. Nah, ini kayaknya ada vakumnya, kita buka aja. Kita tarik terus. Saat dibuka pelan-pelan, langsung ukurannya agak membesar, ya, guys. Agak membesar soalnya sudah terbuka sih kayaknya. Ini terdengar. Nah, ini dengar, ya. Didekatkan, mohon. Nah, terdengar suara ngembang, ya. Nah, kita buka aja, langsung mengembang. Kita kembangkan dulu. Nah, ini sudah terbuka, terdengar ada suara kayak ada oksigen gitu masuk. Kemudian kita buka. Kita buka ini, ya. Kita buka pelan-pelan. Kita buka bagian sampingnya ini, ya. Hati-hati. Nah. Nah, kayak ada angin. Kita buka sedikit. Langsung kita. Nah. Nah, begitu ada. Begitu ada suara angin. Langsung ngembang, ya. Jadi tadi yang ukurannya sekitar cuma segini ngembang jadi seperti ini, ya, karena tadi divakum. Kita buka dulu, ya. Jadi seperti ini, ya, langsung ngembang. Jadi ini ukurannya adalah 2 meter ke sana, terus yang untuk kesananya ini 120. Kita ukur ketebalannya, ya, setelah mekar, ya, ini, ya. Kita ukurnya dari ini, ya, per paling bawah ini, ya. Kita ukur sekitar 20 21-annya ini, ya. Yes, 20 lah, 20 cm lah. Seperti ini. Motifnya seperti ini. Ini yang tipe alfa, ya. Jadi ini yang tipe alfa. Nah, di sini kita rasakan ada pernya, tapi tidak begitu terasa pernya soalnya ada busa ini, ya. Nah, ini ada kayak busanya tipis-tipis, tapi nggak terasa pernya. Cukup empuk, ya, kalau dibuat beban seperti ini.
tebalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk hasil yang lebih maksimal, melihat dari review-review yang ada di penjualannya atau di Tokopedia atau Shopee-nya, atau itu disuruh nunggu 1x24 jam. Kenapa? Karena ini belum benar-benar mengembang dari yang divakum itu ya. Jadi di sini ini bukan busa ya, ya saya tegaskan lagi, ini bukan busa aja. Jadi di sini terasa ini ada kayak ini ada kayak pirnya, ada springnya. Springnya terbuat dari bahan khusus, jadi bisa dilipat seperti tadi ya. Nah ini ada tulisannya in the box. Ini yang tipe alpha, motifnya seperti ini. Kita coba dulu, kita tunggu dulu 1x24 jam. Besok kita coba lagi ya, kita review lagi. Ini yang kemarin kita buka ya, ini kita tunggu 1x24 jam. Sambil tadi malam saya coba tidur ya di sini dengan bobot saya yang sekitar 65 kg. Cukup enak ternyata tidur di sini ya. Maksudnya pernya tidak terasa langsung di badan ya. Soalnya di sini ada kayak kayak sponnya ya di sini. Jadi menurut saya worth it lah dengan harga yang cukup ekonomis. Bisa buat nonton-nonton TV di depan TV atau sekedar bersantai-santai. Jadi kesimpulannya cukup empuk ya ini. Lumayan lah. Nah, semoga ini reviewnya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemungkinan yang ingin beli pasti lihat. Kalau saya, menurut saya ini worth it ya. Ini seperti ini. Seperti ini bahannya. Bahannya seperti ini. Ya, sangat worth it menurut saya. Ya, sekian review dari kasur in the box ini. Jika kalian ingin beli, bisa dipertimbangkan untuk membelinya ya. Sekian review dari saya. Gini aja channel.